Nama SMA Presiden kembali berkibar, usai salah satu anak didiknya yang bernama Bramantia Rizky Wiratama, berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai pengerek bendera pusaka merah putih, pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana. Untuk diketahui, Bramantia merupakan siswa kelas 11 MIPA Angkatan 18, SMA Presiden yang berlokasi di Kota Mandiri Jababeka, Cikarang, Bekasi. Alhamdulillah, tugas pengibaran sang merah putih di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus 2022 hari ini berjalan dengan sukses dan lancar. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Kenalkan, nama saya Bramantia Rizky Wiratama, nomor ujian 012045 -P/0037. Baik, pesan-pesan dari saya, pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hasil saya pada hari ini. Setelah itu saya memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolda, setelah itu pada tim seleksi panitia Natal Akpol 2024 yang sudah mengerjakan tugas dengan baik dan transparan. Setelah itu kami ingin meminta doa restu kepada kedua orang tua kami. Setelah itu kepada Bapak Kapolda dan para PJU Polda Kalimantan Timur serta rekan-rekan supaya saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa bertarung di Semarang hingga mendapatkan hasil yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kami Letkol Kavri di Prasetyo Purnomo. Jabatan kami adalah Wasok Mas dan Namun Lawarman. Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kami terima pada hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Kapolda Kaltim, kepada panitia seleksi yang telah melaksanakan seleksi ini dengan sangat luar biasa, well organized dan transparan. Ini yang kami sangat apresiasi. Berikutnya kami tentunya mohon doa restu kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kapolda Kaltim. Kami juga mohon doa restu kepada Bapak Panglima TNI, kepada Bapak Kasat, kepada Bapak Pangdam Namula Warman. Dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas support dan doa restu yang beliau-beliau aturkan kepada kami dan keluarga. Kami juga berharap bahwa tes tahapan berikutnya di Semarang bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya Bramantia Rizky Wiratama nanti bisa diterima menjadi polisi dan menjadi polisi yang baik, profesional, dan tetap rendah hati. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Kemudian pertanyaan kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.